Angga Wijaya rela terbang ke Korea Selatan karena sang istri ngidam mie. Diketahui istri Angga Wijaya, Nurul Kamaria, hamil anak pertama. Adapun kini usia kandungan istri Angga Wijaya itu sudah berjalan 6 minggu. Mantan suami Dewi Persik ini mengaku ingin sekali mendapatkan seorang putra dari istrinya, Nurul Kamaria. Pasalnya, ia sudah memiliki 2 orang anak perempuan. Kendati begitu, Angga Wijaya mengaku tak keberatan jika diberi anak perempuan lagi. Dia juga mengungkapkan istrinya belum melakukan tes USG untuk melihat anak pertamanya. Ditanya soal ngidam, Angga mengungkapkan bahwa Nurul menjadi sangat manja padanya. Meski begitu, pria 37 tahun ini tetap senang meladeni tingkah manja sang istri. Selain itu, Angga Wijaya melanjutkan sang istri mengidam makan mie Korea. Meski sempat dicarikan di sekitar rumah, sayangnya Nurul Kamaria masih belum puas dengan hasilnya. Pasalnya, rasa mie yang diinginkan dan yang dibelikan sang suami berbeda. Alhasil demi menuruti keinginan sang istri, Angga Wijaya pun berencana untuk terbang ke Korea Selatan. Sebelumnya, Angga Wijaya mengumumkan istrinya hamil anak pertama. Pengumuman tersebut ia sampaikan melalui media sosial. Sambil memperlihatkan hasil tes kehamilan, mantan suami Dewi Persik ini mengucap syukur. Angga Wijaya pun lantas meminta doa untuk sang istri dan calon anak.